Halo semuanya, balik lagi di gameplay Atlas Indonesia. Sekarang episode 15. Pagi-pagi ini berpikir sih gitu. Ya kan hari ini kagak kagak ada pakai seragam kayak biasanya. Jadi lagi pengen kerja-kerja di base aja. Bingung sebenarnya mau ngapain gitu kemarin. Ternyata kalau dipikir-pikir ya, kapalku ini dia sudah bertahan banyak sekali battle serangan dari musuh dan sudah berjasa banget membantu prosesnya main Atlasku selama ini. Nah, kan dari kemarin-kemarin modelnya gini-gini aja, maksudnya pingin melakukan perubahan gitu, jadi pengen ku modifikasi aja secara ringan hari ini. Jadi kayak layarnya kan cuma item doang itu. Kalau kalian lihat fully open ya. Loh, kok yang buka yang itu? Loh, kapalnya maju parah, dikira cuma open doang ternyata. Kapalnya jalan sendiri. Biasanya kalau kalau dijangkar kan dia kagak kagak gerak sama sekali. Mungkin karena ada krunya ya dia jalan. Bentar, nah ini coba kalian lihat, kalau kurang jelas gamenya dinaikin. Nah, layarnya tuh polos hitam gitu, warnanya itu gitu aja. Jadi ya karena kapal ini sangat berjasa dalam membantu penyerangan dan banyak masalah-masalah sudah terpecahkan karena kapal ini, banyak juga mencari harta karun dengan kapal ini. Nah, kali ini tuh pingin ku hias gitu. Jadi dipersonalisasi. Jadi ntar layarnya bakal ku pakai logo. Terus ntar mungkin bakal dikasih lampu gitu. Jadi kayak ada efek-efek lampu dari jauh gitu. Lantern ya kalau nggak salah. Nah, ntar sekarang waduh ada hiu tuh ngapain. Nah, sekarang kita bakal parkir dulu sebentar. Terus kita bakal langsung aja mulai ngecat ya, ngecat kapalnya. Untuk warna dasar sekarang aku pingin standar ya yang banyak dipakai, yaitu adalah hitam hitam sama merah. Yang paling sering dipakai sih. Oh iya, tips ya. Ternyata kan selama ini kita tuh kagak tahu ini yang namanya tangga ini kan kalau kita lipat. Nah, jadi kita ke bawah itu kagak bisa naik lagi. Ternyata itu mudah aja gitu. Jadi kan kita biasanya harus bunuh diri. Habis bunuh diri tuh dia masuk masuk ke kapal pakai pakai bed. Hiunya. Pakai bed kan ternyata hanya tinggal kita lihat ke belakang kapalnya gini, pencet T. Nah, tangganya bakal keluar sendiri ternyata. Jadi kagak perlu lagi lihat dengan jelek kayak kayak biasanya tangganya harus keluar-keluar gini. Jadi bisa dilipat aja terserah. Mantap dah. Sekarang kita ambil catnya. Nah, ini tadi udah beli juga semua jenis cat ya. Udah dibeli. Nah, sekarang kita coba cat merah dan hitam. Cat itu di storage yang mana ya? Ini ya. Nah, ini merahnya itu kita ambil semua aja merah ya. Coba kita cari red. Nah, ini ada red yang gelap banget tuh. Terus kita ambil black. Aduh, blacknya banyak banget. Coba kita coba semua aja. Kita lihat. Oh, mungkin satu kuas lagi buat bantu untuk coba warna biar kelihatan enggaknya. Seperti biasa warnanya kan karena kita bajak laut. Jadi warna dasarnya hitam. Punya temanku itu ntar nggak tahu, kan masih polos juga. Mau dicat apa enggak ya masih bingung. Dia juga masih baru kapalnya.
Nah, kalau yang ini kan udah beda. Kita naik dulu. Nah, sekarang tahap pertama. Lihat warna hitam yang paling berpengaruh. Jadi, kita coba pakai black aja dah. Kagak apa-apa, agak terang. Kenapa aku milihnya agak terang? Karena sebenarnya untuk di kapal semuanya kita warna dulu. Dasar hitam. Nah, mengapa kalau lebih terang? Ntar kalau dia kena efek lampu malam-malam itu malah bisa lebih kelihatan. Jadi ntar kita bikin lampu bakal ada di sini, di layar ini. Terus bakal ada di sini dua aja ya, di sini dan di sini, jadi tiga udah. Terus di sini lagi, kagak usah di situ. Jadi di sini satu, di sini satu, udah 5, terus 6, 7, dan akhirnya 2 di belakang. 8, 9. Jadi kita butuh 9 lantern ya kira-kira. Waduh, 9 lantern. Di dalam perlu kagak ya? Di dalam kagak perlu mungkin. Jadi kita cat dulu segala sesuatunya menjadi hitam. Semuanya nih harus dihitemin. Sudah semua. Oh, ini kurang cocok ya, kita pakai kayu. Kita ganti ke tali aja ya biar nyesuaiin ini. Ini kan pakai tali. Jadi tangganya ini ntar ku ganti pakai kali sampean. Tali juga. Ini bednya bisa nggak diwarnain hitam? Bednya kagak bisa diwarnain. Ininya kagak bisa diwarnain. Noh. Ini kagak bisa diwarnain ini. Ini soalnya hiasan. Kagak bisa diwarnain. Semuanya udah hitam. Saatnya nambahin warna. Ih, ada apa? Hiunya nih tiba-tiba muncul. Sekarang kita coba warna merah ya. Ada yang red biasa, ada bright red. Terus ada apaan tuh? Pohutukawa red coloring sama Alizarin red coloring. Coba kita coba red biasa dan bright red coloring ya. Kita coba dulu. Ini bisa diwarna nggak? Oh, kagak bisa. Kita naik dulu. Semuanya udah merah, merah. Semuanya udah hitam. Ini udah sebisa mungkin ya itemnya. Emang kalau di game kan sama kayak Ark, walaupun di warna hitam tuh mereka kagak bisa maksimal warna hitam gitu. Jadi ada
banyak daerah yang warnanya kurang hitam. Tadi rednya udah ya. Kita coba ke sini dulu. Jadi kita warna ini, coba ke region nomor 2 dan 3 berarti. Nomor 2 dan 3. Wow, rednya merah marun ya. Bentar, ini red biasa loh. Nah, kalian lihat warnanya. Kalau ke kayu kurang cocok ya. Iya, ternyata cocoknya malah ke metalnya. Terus kalau di sini coba kalian lihat bedanya. Yang bright red, ini bright red, ini red biasa. Kalau untuk bangunan-bangunan ternyata red biasa dia lebih cocok ya. Tapi kalau untuk Canon, bright red dia lebih cocok. Ini kalau red biasa jadinya kayak gini warnanya. Kayak warnanya lipstick. Agak aneh aja. Kalau ditaruh di bangunan, bright red dia jadi warna tua banget gini, jadi hampir kayak coklat. Aneh emang ngecat di arc ini. Ya udah, ku sesuaiin. Sekarang kita bakal mulai ngecat dari sini. Nah, sekarang mumpung lagi malam ya, kita ambil lantern. Lanternnya harus pakai wall. Coba kalian lihat. Nah, sudah main mantap warnanya kan. Kita ambil lantern dulu. Tadi udah nyiapin barang-barangnya sih. Tinggal dilihat aja sekarang. Oh iya, ini temanku. Ini yang ku bilangin di episode-episode kemarin yang Bob kedua, dia yang bagian nembak. Jadi dia online ketika terus-terusan ketika dia online, kita aku sama Bob yang pertama itu kagak pernah online. Sampai gantung diri dia. Kasihan. Terus kita, oh iya, di sini lanternnya. Pertama kita harus bikin wood wall hook. Kita 2 3 4. Kita bikin 4 dulu, terus lanternnya tadi 9 ya. 2 3 4 5 6 7 8 9. Sekarang kita tunggu craftnya. Terus juga kita perlu tangga. Tangganya itu di craft di sini. Ladder ini, rope ladder. Jadi butuh fiber dan touch. Fiber dan touch.
kita taruh di sini. Bikin rope ladder. Ya buat itu yang lainnya tadi kan jelek pakai pakai itu. Bikin 15 aja. Ya dan ntar kalau sudah ke craft semua, aku bakal balik lagi. Lantern udah selesai, kita bawa dulu lanternnya. Ada wall hook juga. Wall hook itu dipakai untuk menggantung lanternnya nanti ya. Terus laddernya nih diambil, tangganya, tangga. Terus kita bakal coba bawa apa ya itu namanya. Ya sudahlah, ntar aja. Kita langsung aja coba mumpung sebelum kita malam. Malamnya sebelum hilang maksudnya. Jadi kan lampu ini paling kelihatan kalau kalau malam. Nah, pertama kita coba sini di depan dua. What the hell, ada Alpha Wolf kill temanku. Oh, kagak bisa ya? Gimana caranya ya? Apa emang harus pakai wall hook ini? Oh iya, emang harus pakai wall hook. Jadi di depan ini kita bakal kasih dua. Jadi di sini satu dan di sini satu. Terus akses inventory, dimasukin lanternnya, turn on. Sama juga di sini masukin lanternnya, turn on. Nah, seperti yang kalian lihat kan lampunya itu dia warnanya kuning ya. Ya warnanya kuning. Tapi ini lanternnya dia bisa dicat dengan warna. Jadi dia ntar ngikutin warnanya yang cet-cetan. Kita ambil dulu lanternnya. Terus catnya itu kita masukin kayak gini. Jadi kita warna merah dulu. Nah, sekarang kita coba ini warna merah yang salah. Warna merah yang bright red. Wow, ini warna merah yang red biasa. Lepas dulu. Ini yang red biasa. Yang mana menurut kalian? Sama aja apa gimana ya? Lihat noh. Kalau dilihat dari jauh ya. No, kapal kelihatan mantap cuy. Coba ya kita. Aduh, ini malamnya juga mau habis sih. Coba gitu tuh sampai airnya aja dia warna merah. Itu perbedaannya yang kalian lihat. Kalau kalau red yang biasa ternyata silau banget. Kalau yang bright red dia lebih elegan aja, lihat tuh. Bedanya. Satunya sangat-sangat menyilaukan, yang satunya dia lebih rapi aja. Jadi kita pakai merah yang bright red aja ya. Ini kita pakai yang bright red aja. Coba kita pindah. Turn on. Nah, jadi lebih mudah lihatnya. Jadi kita lihat dari jauh. Mataharinya sudah, ya sayang banget. Mataharinya udah keluar, jadi warnanya
Masa harus hewan-hewannya yang udah ketem. Kalau ini kan kagak bisa. Apaan lagi sih? Ada apaan sih? Kok ada suaranya? Gila, lagi panas banget hari ini. Air minum cepet habis. Minum dulu. Saatnya kita warna layarnya. Nice. Chatnya di load dulu yang ini. Terus diapain nih? Load painting. Yep, sekarang tinggal nunggu prosesnya aja. Masih di paint sih. Nah, itu pelan-pelan. Agak lama juga. Jadi tunggu dulu aja. Ntar kalau udah selesai, aku bakal balik lagi. Ternyata ya, kalau layar itu udah dicat, dia kagak bisa di paint. Parah kan? Jadi ini harus bikin layar dulu lagi. Yaelah, kita bikin speed seal dulu ya, yang large speed seal. Bukan di sini. Ya udah dibikinin dua large speed cell lagi. Jadi, parah, berat banget. Aduh, duh, 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 duh. Sekarang baru ini dulu ya, sebelum kita nge-replace yang itu juga. Ada dicoba dulu, siapa tahu ntar kagak bisa juga. Kita load lagi ini, kita chat. Nah, itu coba dilihat. Iya, udah kelukis tuh. Lihat, bisa kan? Ya. Ini bentar ya. Kalau kupikir-pikir, kalau ditaruh sini, ntar cepet hancur. Kenapa? Karena musuh dia nyerangnya ke tengah kapal gitu, ke layar ini. Jadi mungkin kita taruh disembunyiin di sekitar sini-sini mungkin. Jadi agak sinilah. Kita sembunyiin di sini. Nah, kita lihat nih kalau malam-malam. Wow. Gile. Seharusnya di luarnya kasih lampu juga ya. Tapi gak apa-apa lah kayak gini dulu. Lihat tuh kalau dari jauh. Kelihatan kayak kapal hantu ya. Kita lihat lagi masuk ke dalam. Wow, sedap lah.
Ya udah, ini kita kasih gamma 5. Aduh, mata kita karena pengen lihat layarnya. Kita arahin ke arah sebaliknya dari angin aja biar kagak terlalu lihat tuh. Sudah jadi, coy, mantap. Ya udah, videonya sampai sini dulu ya. Thank you hari ini yang udah lihat. Next time kita ketemu lagi. Bye bye.